Hidroponik itu merupakan teknik membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan cara kerja air. Prinsipnya adalah bagaimana nutrisi itu bisa disalurkan atau bisa diserap tanaman melalui kerja air. Hidroponik bisa kita terapkan untuk mengatasi persoalan di mana biasanya masyarakat urban itu kesulitan melakukan budidaya di pekarangan. Kalau kangkung ini kita bisa panen kurang lebih 3 minggu. Panen itu 3 kali untuk kangkung. Sedangkan untuk selada itu sama. Selada paling 2 minggu, 3 minggu sudah bisa dipanen. Kalau seledri bisa sampai 2 bulan. Sedangkan untuk bawang kita tanam itu bisa sampai 2,5 bulan baru kita panen. Ini media tanamnya menggunakan campuran arang sekam dengan lokasi dengan perbandingan 1:1. Pada prinsipnya untuk kegiatan hidroponik ini, media itu bukan sesuatu yang menjadi penentu, tetapi nutrisi lah yang menentukan keberhasilan hidroponik. Kegiatan budidaya tanaman kan pada dasarnya atau paling sederhana lah, kita bisa menopang ketahanan pangan keluarga. Paling tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan sayur atau buah di keluarga. Lebih bersyukur lagi kalau kegiatan berhidroponik ini mampu menghasilkan ekonomi untuk keluarga.